Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita ya teman-teman, di channel Jensen Garden. Salam hijau, salam petani Indonesia. Untuk kali ini kita akan mereview lagi teman-teman, atau melihat lagi bagaimana perkembangan hasil pemupukan di minggu-minggu kemarin teman. Gimana hasilnya, coba kita lihat ya teman-teman. Alhamdulillah untuk buah belimbing sendiri bunganya muncul banyak ya teman-teman. Alhamdulillah perkembangannya bagus. Dan untuk buah alpukat aligator sendiri di kebun kita itu alhamdulillah mulai berbunga lebat, dan buah-buahnya juga sudah banyak teman-teman. Itu teman, coba lihat teman itu. Nah itu kira-kira diameternya sudah 2-3 cm ya teman ya. Semoga saja setelah ini panen raya ada buah belimbing, alpukat, dan jambu biji merah. Nah untuk teman-teman, jika ada pertanyaan terkait pupuk atau bagaimana cara perawatannya, bisa dilihat atau dicek video kita sebelumnya ya teman-teman. Alhamdulillah kondisinya sangat bagus. Dan untuk kerontokannya alhamdulillah juga berkurang teman, dibanding di bulan Desember kemarin teman, di apa, bulan November Desember kemarin teman. Nah kerontokannya alhamdulillah sedikit. Coba kita lihat lagi teman yang pohon selanjutnya. Nah kalau yang ini kebetulan masih berbunga ya teman. Jadi kita tuh ada belasan pohon alpukat aligator dengan usia 3,5 tahun, hampir 4 tahun ya teman kira-kira. Nah ini untuk bunganya tidak tidak bareng ya teman. Jadi tidak bareng. Nah untuk yang ini kecil tapi cabai rawit, waduh julukan yang sangat bagus ya teman. Ini kemarin yang berbunganya paling lebat teman, ini alhamdulillah sudah memunculkan segini ya teman untuk buah-buahnya. Nah ini kondisinya seperti ini. Untuk buah belimbing sendiri alhamdulillah juga untuk kerontokannya tidak banyak ya teman. Alhamdulillah tidak banyak. Untuk bunganya juga bersamaan dengan pohon jambu biji merah dan alpukat aligator teman. Jadi ya semua saja ada panen raya. Nah ini untuk pohon belimbingnya sendiri seperti ini teman, kita pakai pruning ya teman biar tidak sulit waktu bungkusnya, memudahkan untuk bungkus. Nah ini untuk alpukat aligator yang sudah berbunga dan berbuah besar. Nah itu teman, itu di atas di pucuk itu kira-kira ada diameter 2-3 cm ya teman itu. Ini dan bunganya juga masih keluar terus. Nah teman, di atas banyak sekali ya teman itu. Alhamdulillah
Kalau yang ini masih berbunga ya teman, ini tuh masih berbunga, ini juga masih berbunga. Oh, sudah ada buahnya dikit ya teman tuh. Alhamdulillah. Untuk kotoran hewannya masih awet ya teman, ini masih belum apa, dan pohon bloomnya sendiri bunganya sangat luar biasa teman keluarnya. Semoga saja ini jadi ya teman. Nah itu ada bunga, ada buah juga ya teman ini. Alhamdulillah. Nah ini kenapa kita kasih parennya seperti yang kita bilang kemarin ya teman ini, untuk apa, sekat-sekat kambing teman. Jikalau rumput di sini, di sebelah sini, di sebelah sini sudah habis, bisa ke sebelah sini teman, kita kasih sekat-sekat agar aman kambingnya. Mantap kali hasilnya ya teman. Ini untuk pohon bloomnya teman, sangat luar biasa untuk bunganya ya teman. Mantap. Coba kita ke pohonnya itu teman ya. Alhamdulillah, sangat kelihatan sekali teman, besar-besar. Nah itu teman, pada meringgrandul. Wah, mantap kali teman. Ya, semoga saja untuk kerontokannya tidak banyak teman. Sekian ya teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan, kita review. Mungkin untuk next kita buatkan video lagi terkait bagaimana perkembangan di kebun kita teman, bagaimana pemupukan, perawatan di kebun kita teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.